Selain indahnya pemandangan sawah, kita juga bisa menikmati keindahan tiga air terjun di desa ini. Tapi hari ini kita hanya sempat mengunjungi satu air terjun saja, yaitu Air Terjun Tibu Sampi. Halo sobat tercinta, apa kabar? Sehat selalu dan tetap semangat pastinya. Saat ini kita berada di Kabupaten Tabanan, tepatnya di Desa Gunung Salak. Desa Gunung Salak menawarkan suasana alam khas pedesaan. Wilayah desa yang berada di Kecamatan Selemadeg Timur ini didominasi oleh areal sawah yang masih aktif. Pemerintah setempat pun berupaya untuk mempercantik tampilan sawah di desa ini dengan mendesainnya dengan bentuk terasering. Selain indahnya pemandangan sawah, kita juga bisa menikmati keindahan tiga air terjun di desa ini. Tapi hari ini kita hanya sempat mengunjungi satu air terjun saja, yaitu Air Terjun Tibu Sampi. Setelah dimanjakan oleh keindahan sawah dan air terjun, tiba waktunya untuk terabas. Menyeberangi sungai, membelah hutan, melewati turunan dan tanjakan dengan bonus lumpur. Selamat menonton sobat, semoga terhibur bersama Van Adventure.
Bisa, bisa. Oh iya. Aku ngetengnya enggak apa ya. Hei. Ada lagi kok. Wih. Kan yang harap besar. Kan yang harap, kan yang harap. Oke. Okay. Licin sangat. Iya lah. Thank you.